Nah, kalau mengenai naturalisasi Mas Siregar, ibunya orang Manado. Ya, Eliano ibunya orang Maluku. Bahkan ibunya masih sering pulang ke Manado melihat yayasan daripada tunanetra yang dibina. Jadi mereka sangat Indonesia. Jadi jangan pernah pertanyakan merah putih mereka. Ada sebuah video hari ini baru terlihat ketika Mas Siregar bermain dengan klubnya, tiba-tiba ada yang bawa bendera merah putih, lalu dia ambil bendera merah putihnya, dia foto. Nah, itulah nasionalisme. Ya, kita tidak bisa melihat nasionalisme itu karena tentu posisi-posisi yang hanya menjadi sebuah kontroversi. Dan saya rasa apa yang kita sedang lakukan untuk semua pemain kita tidak ada prejudisme, karena sesuai dengan aturan dari pemerintah harus diangkat sumpah, dan itu ada fleksibilitas baik di sini atau di luar negeri. Itu biasa, angkat sumpah di luar negeri juga ada. Nah, kebetulan memang sekarang FIFA match day-nya sudah tidak ada. Artinya ya kita harus respect kepada klub yang tentu mereka bermain. Nah, disitulah kita mencari cara yang sesuai dengan aturan, jadi bukan di luar aturan. Ya, kita coba mengangkat sumpah di negara lain, seperti juga beberapa bangsa Indonesia yang angkat sumpah di negara lain juga. Jadi bukan sesuatu yang spesial. Ya, kita tidak ada yang spesial, semua kita hormati secara hukum, baik hukum yang ada di Indonesia maupun aturan FIFA. Itu. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespons pertanyaan sejumlah anggota Komisi X DPR RI soal sampai kapan naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Ini disampaikan Erick dalam jumpa pers di Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Jakarta, Kamis 19/9. Menurut Erick, naturalisasi pemain merupakan program jangka panjang. Saya rasa di era demokrasi, perbedaan pendapat itu sebuah yang maklum, tetapi saya dari PSSI dan saya yakin Pak Menteri Kumham Supratman Andi Aktas pemerintah, kita harus mempunyai target untuk perbaikan prestasi timnas. Itu yang utama, cara-caranya pun terhormat. Kenapa? Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Kita bisa lihat tim nasional Belanda, kata Erick. Pria yang juga merupakan Menteri BUMN ini mencontohkan, banyak negara juga melakukan naturalisasi pemain demi tim nasional. Ini membuat PSSI mengambil langkah serupa. Yang terpenting, kata Erick, jalan yang ditempuh sesuai dengan aturan. Erick memastikan naturalisasi ini tak melanggar aturan FIFA dan sesuai dengan aturan di dalam negeri. Bola itu merupakan event global dan semua terbuka menurut aturan FIFA. Yaitu pemain naturalisasi yang bermain di liganya selama 5 tahun atau yang punya darah bapak, ibu, kakek, atau nenek. Nah, kebetulan saya dan Pak Menteri komitmen sama. Kami ingin memfokuskan semua talenta terbaik bangsa Indonesia yang ada di luar negeri untuk memperkuat tim nasional, ujar Erick menjelaskan. Ditegaskan pula oleh Erick, PSSI tak otomatis lepas tangan dengan talenta dalam negeri. Pembinaan digencarkan dan pemain muda disiapkan di timnas kategori usia. Tentu pembentukan daripada tim nasional ini bukan jangka pendek. Kita bisa lihat prestasi U19 kita yang kemarin juara AFF. U17 kita yang sayang hanya bisa ranking 3, kata Erick. Dan ini bagian komitmen bahwa yang namanya pembangunan tim nasional itu bukan dilihat dari sisi-sisi jangka pendek, tapi menengah dan panjang, dan kita sudah siapkan talentanya gitu. Pada rapat Komisi X DPR guna membahas perpindahan kewarganegaraan Miss Hilgers dan Eliano Reijenders, Selasa 17/9, salah satu anggota-anggota DPR dari fraksi Gerindra Nuroji mendadak viral lantaran mengangkat isu soal banyak pemain yang sudah dinaturalisasi PSSI. Selain Nuroji, Johar Arifin Husin dan anggota DPR Komisi X dari PDI Perjuangan juga mempertanyakan soal batas waktu PSSI untuk melakukan naturalisasi. Don't know what makes me happy, don't know what makes me sad. I sit around and ponder emotions in my head. I give up, no matter what I do, not enough. I try so hard to stop.